Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, PSSI hanya mengumumkan susunan tim kepelatihan Timnas Indonesia mulai dari level junior hingga senior. Dari hasil pertemuan PSSI dengan pelatih Timnas Sintayong pada hari Kamis kemarin, dihasilkan keputusan soal struktur kepelatihan Timnas. Sintayong bersama dengan para asistennya asal Korea Selatan akan berkolaborasi dengan pelatih-pelatih nasional yang ditunjuk PSSI mulai di level U16 hingga level senior. Di level senior, pemirsa, Sintayong akan berdua dengan Indra Syafri yang ditunjuk sebagai asisten pelatihnya. Sementara pelatih kiper dan fisik diisi oleh Kim Hae-woon dan Lee Jae-hong. Indra juga tetap menjadi pelatih Timnas U23, sementara Timnas U19 akan dilatih Gong Oh-kyun yang berdua dengan Nova Arianto. Adapun Timnas U16 tetap dipercayakan kepada Bima Sakti dan Marcus Harrison.